masyarakat dunia, selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat pagi. Hari ini saya pagi bersama teman-teman saya yang ada di kampung. Kami akan pergi di masjid untuk melakukan sholat. Oke, ayo kita pergi. Semuanya ke kamera. Ada gambar. Ada gambar melanjutkan saf-saf yang di depannya, jangan dulu membuat saf yang baru di belakang. Allahu Akbar. Mundur. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang masih berdiri di bawah pohon, dimohon untuk memasuki saf-saf yang di depannya, untuk isi saf yang masih kosong yang berada di depan, dan segera memasuki lapangan karena saat lagi sholat tidak akan kita laksanakan. Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar Allah. Disampaikan kepada yang masih berdiri, sekali lagi sampaikan kepada bapak-bapak yang berada di saf-saf yang telah disediakan oleh panitia, masih kosong tersebut, sebelum membuat saf yang lain lagi, kepada bapak-bapak yang masih berdiri di belakang atau yang berada di bawah pohon. Allahu Akbar walillah. Ya, begitu pula yang masih berdiri di teras disampaikan bahwa pelaksanaan sholat ini akan kita lakukan beberapa menit ke depan oleh karena Allahu Akbar Allahu Akbar Allah.
Saf-saf yang masih tersedia yang kosong. Ya, kepada kaum muslimat, bapak pelaksana telah hadir bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kepada seluruh kaum muslimat yang masih berdiri di pinggir lapangan untuk memasuki saf yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ya, sekali lagi kepada kaum muslim-muslimat yang masih berada di perjalanan untuk mempercepat langkahnya, salat Idul Fitri akan kita laksanakan beberapa menit lagi dari sekarang. Yang masih berada di mohon untuk segera memasuki saf-saf dan mengisi saf-saf yang masih tersedia yang berada di lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah. Barulah
Allahu akbar. Walau qariya al-kafirun. La ilaha illa Allah wahada. Sadaqa wa'ada. Wa nasara 'abada. وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat pelaksana tugas Bupati Buton Selatan, Bapak Haji Laode Arusani, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati para kepala SKPD dan seluruh pejabat lingkup Kabupaten Buton Selatan, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 15 Juni 2018, kita berkumpul bersama-sama di lapangan SMP Negeri 1 Batauga guna melaksanakan salah satu ibadah sunnah kita, yaitu sholat Idul Fitri tahun 1439 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang syafaatnya dinantikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, adapun personil dari pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1439 Hijriah 2018 Masehi adalah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai imam, yang kami hormati Bapak Dr. Andus Laode Ati Adam, dengan naib imam Bapak Dr. Andus Lamai Minu. Khutbah akan dibawakan oleh yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, Bapak Dr. Anus Larija, MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, warga masyarakat Buton Selatan yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk merayakan Idul Fitri 1439 Hijriah setelah selama sebulan penuh lamanya kita berjuang mendapatkan keberkahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan dan atas nama pribadi Agus Faisal Hidayat SOS MSC dan saya keluarga Haji Laude Arusani, kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Minal aidil wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan takbir dan takmin, kesadaran untuk saling memaafkan. Pada hari ini, Fitri ini, mudah-mudahan kami semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhasil meraih kemuliaan bulan suci Ramadan dan mampu kembali kepada kesucian yang fitrah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini, serta melimpahkan rahmat dari doanya kepada kita semua sekalian dalam bersama-sama membangun Kabupaten Buton Selatan esok yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Hai. Hari ini. Hai. Saya memimpin. Mohon maaf lahir batin. Di mana rumah? Kita tinggal di Bobau, tapi saya sholat sini. Alhamdulillah. Siapa yang sini? Sama Pak. Terbaik memang. Saya duluan. Ya, oke. Okay.